was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Belum redo penangan drama fenomena Rindu Kasih Dua yang baru melabuhkan tirai baru-baru ini, kini muncul pula dakwaan akan ada Rindu Kasih Tiga. Menurut si perkongsian Instagram, drama Sangat TV 3 memuat naik sepotong video yang memaparkan babak akhir Rindu Kasih Dua yang tidak ditayangkan di kaca television. Jika episode akhir lalu menyaksikan watak Khalijah terjatuh ke dalam sungai selepas diserang sakit, namun sakit klip yang dimuat naik tersebut memaparkan ada individu yang datang selamatkan Khalijah di dalam sungai itu. Rindu Kasih Dua menyaksikan pengakhiran yang tragis buat Salina apabila kehilangan anaknya Faid dan suaminya Amir. Malah penonton juga ibarat puas apabila watak Khalijah lakonan Fazlina Ahmad Daud turut dipercayai meninggal dunia apabila terjatuh ke dalam sungai di akhir cerita. Ternyata klip tersebut menimbulkan tanda tanya apakah drama arahan Pali Yahya itu akan disambung kelak. Menjengah ke ruangan balas, rata-rata peminat meluapkan rasa terkejut apabila mendapat tahu Khalijah dipercayai masih hidup selepas diselamatkan. Ada juga yang tidak sabar menantikan sambungan drama yang penuh emosi itu. Tidak kurang ada juga yang mengharapkan Rindu Kasih 3 berseran di hari raya nanti. Rindu Kasih 2 menampilkan pelakon hebat tanah air seperti Umi Nazira, Izu Islam, Nafiz Muaz, Izati Abdullah, Fazlina Ahmad Daud, dan ramai lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.